Putri Chandrawati mengaku tak faham dengan dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Ia mengaku tak membunuh siapa-siapa, bahkan tak tahu letak kesalahannya. Hal ini diungkapkan oleh Putri saat menjalani persidangan pada Rabu 11 Januari 2023. Mulanya kuasa hukum Putri bertanya apakah kliennya tahu maksud dari dakwaan yang ditujukan kepada Putri. Putri lantas mengaku tak tahu mengapa dirinya harus duduk di kursi persidangan. Ia juga tak tahu dakwaannya lantaran dirinya tak tahu di mana letak kesalahannya. Putri mengaku jika dirinya tak membunuh siapa-siapa. Saat insiden pembunuhan, dirinya juga hanya berada di dalam kamar dengan kondisi pintu dikunci. Diakuinya, dirinya tak mengetahui jika sang suami Ferdi Sambo saat itu juga datang di rumah Duren 3 saat itu. Menurutnya, ia adalah korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Ia pun menyayangkan mengapa dirinya dijadikan tersangka dalam kasus ini.